Islam Asia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Juga menganggap persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045 sebagai peristiwa penting karena terkait dengan pengerahan berbagai sumber daya agar bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sangat beralasan pula jika peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 bertema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Momentum sebuah perubahan mengingatkan nilai-nilai perjuangan dan kejuangan kita untuk kita bisa mengisi ya pembangunan khususnya di Kota Bandung itu lebih progresif. Nilai-nilai itu ya harus kita terapkan. Mari kita jaga nilai-nilai ya Pancasila, kemudian juga sejarah dan nilai-nilai perjuangan pahlawan kita ya. Itu untuk kita bisa mengisi pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Berat itu ya. Tapi saya yakin kita semua harus saling bahu-membahu untuk bisa mengisi rencana pembangunan kita menuju Indonesia Emas 2045. Itu mungkin ya. Nuhun.